teman-teman, welcome to the Kacen ID channel. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Oke, dalam video kali ini gua akan mainin hero yang namanya Zata, yang katanya ini hero susah teman-teman ya. Tapi emang beneran susah sih. Gitu, butuh mekanik yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Oke, mulai dari pasifnya dulu. Nah, pasifnya tuh gimana sih bang? Nah, pasifnya itu dalam hit ketiganya Zata, dalam physical attack-nya biasa, akan menimbulkan damage yang begitu besar. Tuh yang muter tuh, bisa kalian lihat, itu pasifnya. Dan pam, itu tuh damage-nya gede banget ya teman-teman ya. Dan itu tuh bisa sakit banget ya teman-teman. Oke, bisa pakai combo skill 1, skill 2 ya teman-teman, kayak gini. Nah, tuh ada lagi tuh pasifnya tuh, tinggal kalian hit. Gitu teman-teman. Nah, dari skill satunya udah kalian lihat ya. Ya cuman gini doang ya teman-temannya, cuman gitu doang. Skill 2-nya cuman gitu doang. Tapi untuk clear di mid lane ini tuh hero cepat sebenarnya. Oke, masuk ke teori intinya teman-teman. Gimana caranya terbang? Oke, gini sih. Dan ini tuh ada beberapa angka ya, dibagi di beberapa angka, ada 3, 4 sama 5. Nah, untuk pet sekarang untuk di angka 3 tuh cukup susah karena biasanya sih agak ribet-ribet gimana ya teman-teman ya. Nah, itu 3 tuh. Nah, barusan untung dapat 3 ya teman-teman. Nah, jadi 3 tuh cukup ngandelin ultinya ke depan musuhnya teman-teman, pakai kursor kalian ke depan, ke belakang, langsung dapat stack 3. Untuk dapetin stack 4 ya teman-teman, kalau aku nih ya, kalau aku skill 1 dulu, langsung skill 2. Tuh, langsung 4. Nah, gitu sih kalau dari aku. Tapi kalau stack 5 gimana sih, bang? Stack 5 kalau aku juga gini, guys. Skill 1 dulu, ulti. Langsung skill 2, skill 1 lagi. Langsung berhenti lagi, 5. Tuh, kayak gitu teman-teman ya. Pokoknya bagi kalian yang pemula banget nih ya main Zata, yang nggak terlalu satset kursornya ya, yang gimana lah, masih asal mainin kursornya, nggak apa-apa, pakai cara aku aja. Misalkan nih, aku contohin lagi. Skill 1, maju. Oke, diem dulu, kursornya diem, hit biasa. Skill 2, maju lagi ke belakang. Nah, gitu doang teman-teman. Tapi, bang, kan itu musuhnya diem. Gimana kalau musuhnya gerak teman-teman? Sama juga, misalkan nih, kalian dari sini nih, misalkan kalian dari sini, pokoknya sistemnya sejalur aja ya teman-teman. Nah, tinggalkan ulti, 1, terbang belakang langsung. Nah, ke belakang langsung, kursor kalian langsung auto bisa terbang. Gitu sih kalau cara aku ya teman-teman ya. Boleh ditiru boleh enggak ya teman-teman, karena gua di sini hanya karena gua tuh di sini pengen ngasih info ke kalian biar kalian tuh gampang main Zatanya ya, minimal simpeting terbang lah gitu. Oke teman-teman ya. Oke, dalam itemnya sih seperti ini aja, ada gilded, ada apa ini tuh Buried Agony, ada Tomb of the Reaper, terus ada Vertu sama Staff of Null. Tapi dalam catatan kalau misalkan Vertu itu digunakan untuk musuhnya, misalkan kayak incer mage musuh atau sama archer musuh ya teman-teman, empuk-empuk aja. Nah, untuk arkananya gimana sih bang? Nah, arkananya pakai physical damage biasa, nggak aneh-aneh teman-teman. Oke, langsung aja masuk ke dalam videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. See you. Kamu mau skin barongsainya? Kalau aku sih enggak ya, karena tidak punya uang. Makanya tidak main anas. Tidak main dong. Gua nggak main anas masa. Maybe. Mati nggak sih lukunya? Nah. Flicker. Jadi gimana nih kesimpulannya? Gak ada. Gak ada. Oke, no problem. Bang lagi. Wah, mentang-mentang jadi terbang, langsung ulti di tempat anjir. Kirain bang. Mentang-mentang aku nge-steal bisa, malah nggak dilanjutin. Oh, ke-steal. Oh iya, baru nyadar. Baru nyadar, sorry. Walaupun ada pengumumannya, tapi gue baru sadar, sumpah. Crucial steal. Anjay. Mari deh. Mau dipraktekin ke blue buff gak? Jangan kasih ya. Ke guild? Ke itu, blue buff. Oke, okay, ke guild. Makanya gue terbang, makanya gue terbangnya kagak jadi lagi. Takutnya diikat aja. Tas nanti. Cuma takut loh. Nah, nanti.
Seri naik, seri naik. Seh, anjay, ngapain lo seri naik lo main lah. Oh iya, kim lo seri naik, lah. Mabok anjir, mabok sumpah orang. Udah, hidup lo, janggalnya hidup lo. Punyaku? Oh, kirain punyaku deh. Ultimate retreat. Karena aku ada ininya anjir. Ada Alorion. Ini yang pakai lorinya kagak bisa anjir. Kagak bisa make. Dan habisin dong. Habisin. Kamu mau digampar sama Will Smith, guys. Untung udah ngindar. Kamu mau digampar sama Will Smith. Gampar Will Smith nih, senggol dong. Masih punya batu ternyata. Loh, di bang dulu. Ultimate. Ya. Skin doang kayaknya sih. Wah. Gak apa-apa kan aku majuin. Ya udah. Apa Iwan dulu? Lebih Adit punya lifestyle-nya kenceng soalnya. Bayangkan lumbur kalau kena apa, kalau kena ultinya yang garis itu menyebabkan lifesteal dia pasti OP parah aja, makin OP. OP parah. Apa itu tower temen sini? Kerja trik pales, cek. Sumpah ini Lorionnya kagak bisa make, Pak. Halo, welcome semuanya yang baru bergabung ya. Jangan lupa buat di-subscribe, jangan lupa juga buat di-share. Thanks for coming, pokoknya. Thanks. Ya, ada pura-pura ngangat. Gak perlu ulti sih sebenarnya, tapi gue pengen aja. Yuk, guys. Halo guys, welcome semuanya yang baru bergabung. Zata nge-kill 5 anjay ya. Luck like command. Welcome, halo semuanya. Tarik dit. Kita hero gue. Zata 61. Hola, walo, hola. Karani, welcome. Bantu share, bantu like-nya ya, Karani, boleh. Boleh banget. Wah, boleh banget. Jijik enggak? Bantu share-nya ya, Karani, yuk, boleh. Mau bantu THR juga enggak apa-apa. Bapak-bapak. Itu kayak ajir, kunci langsung di counter, Pak. Arumnya barusan lagi kunci. Terus, iya ajir.
Sumpah. Satu kunci. Dikunci terus dikunci omen langsung gagal anjir. The hell? Apakah benar? Halo Karani, gimana? Enggak. Gimana Karani lambungnya? Lambungnya ini kah sudah mulai membaik? Ibu kenapa? Asam lambung. You know asam lambung? Bro. Yes. Asam lambung is asam tua Inggrisnya apa? Apa? Lemon. Beda benda. Oh, beda benda. Siap. Sip, Dit. Mantap. Sini kita terbangkan, guys. Kita take off, kita take off. Wah, sing. Yang kena lagi, mana sih? Jun. Nice enggak? Atas. Kok bisa bilang kena? Enggak tahu. Enggak tahu, kok tanya saya. Mending tower. Nice. Mending soy. Anjay Zata dengan stack 5.